kalau kita lihat dibandingkan yang periode sebelumnya di 2018 itu ada growth-nya sekitar 22%. Betul ya? 22% ya. Harusnya kalau bisa ya, tepuk tangan buat ada. Ternyata gini, Bapak Ibu sekalian, growth ini secara kuponnya growth, tapi secara transaksinya otomatis yang di capture ke BCA, baik dari kartu kredit BCA, kartu debit BCA, Kris BCA. Kris BCA ini jadi setiap transaksi sekarang menggunakan metode scan. Metode scan menggunakan mesin IBC-nya yang ada di ada Swalayan, dan itu bisa menggunakan semua aplikasi, baik OVO, GoPay, kemudian ShopeePay, dari Bank Mandiri juga ada ya, jadi ini aplikasi mereka ini, BRI punya BRIMO. Nah, itu bisa digunakan menggunakan mesin IBC-nya ada Swalayan. Kami percaya bahwa teman-teman yang supplier, ya baik distributor atau supplier ada soalan pun pasti ada switching, ya. Jadi transaksi offline-nya bergerak berpindah ke transaksi online. Itu pasti growth-nya juga luar biasa. Ya. Kita sendiri di perbankan khususnya di BCA yang mengelola transaksi ini transaksi di e-commerce-nya yang partner dengan BCA itu growth-nya juga signifikan banget gitu. Sementara di sisi transaksi offline-nya hampir semua bidang usaha itu drop-nya luar biasa, kecuali ya yang masih stabil transaksi dengan BCA ada growth waktu itu sekitar 2% kalau tidak salah, itu beda soalnya. Betul ya Bapak Eski dan teman-teman ya, itu transaksi di BCA ya, transaksi di BCA itu masih ada growth pada waktu pandemi 2020 ya. Sementara transaksi yang lain itu bisa minus sampai ratusan persen tuh dari transaksi 2019. Kebayang ya Bapak Ibu ya, ini pukulan berat pada waktu itu ya. Ini kita akan mengundi hadiah-hadiah B2B 2019 ini berupa 8 unit Yamaha Gear of the Road 2023, 14 mesin cuci siap, 18 tabungan BCA senilai Rp1.000.000, 35 pressure cooker Pirin, 35 hook chopper Maspion, 35 Arwitarus series rectangle set, 175 voucher belanja ada senilai Rp200.000, 70 setrika Kirin, 70 Arlita hair dryer, dan untuk brand press sudah disediakan ada di display di sana, 1 unit mobil Honda Brio Satya ERT off the road tahun 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.